You didn't give a fuck about the motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Man, I don't give a fuck about that motherfucking dope. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking dope. Hey, I don't give a fuck up. Halo guys, balik lagi di channel gue. Pada video kali ini gue akan mau coba BD Dark Hall solo ya. Kita langsung aja ke in game. Jadi kalau di era official kan kita kalau mau BD mesti grup ya. Ya, berhubung di sini scriptnya udah ada yang gue rubah, jadi gue bisa solo aja masuk ke dunia ini. Bentar, gue restock. Jadi kalau BD Dark Hall ini boss terakhirnya itu Balhamon. Item yang bagus biasanya kayak senjata Balhamon, cincin, relik, itu gitu guys. Jadi kalau kalian dulu sempat nyobain BD ini pasti tau lah suka apa kesulitannya di mana. Oke, okay, gak usah lama-lama, gue akan langsung masuk aja ya. Oke. Okay. Efeknya gue matiin dulu. Nah jadi di pertama kali kita masuk kita harus ngabisin monster-monster di sini. Kesulitannya itu ada batas waktu yang harus kita iniin apa kelarin semua misinya sampai selesai. Ntar kita coba. Oke. Lumayan banyak di sini, berapa ya? 52 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah 52 momen. Ini kalau di karavan yang tanah merah ya mapnya. Dua apa 52 gitu gue lupa. Oh, 40. Oke, 40. Nah selesai ini kita harus masuk ke dalam gate apa namanya Farm of Hades. Di sini ada sesuai boxnya, jadi harus ngebunuh 10 bunyi. Ini gua kan pake cincin CO, jadi damage nya emang gila sih. Kalau normal terus cuma 9000 pasti bakal lama banget. Ini kalau di karavan lantai 2 nya ya, tadi lantai 3 ini lantai 2. Selesai ini kita masuk ke tiga ya, map ketiga. Rain of Zan. Oh, ini lawan. Oh, jadi kalian harus lawan beacon sama monster. Jadi dari beacon ini akan drop kayak broken stone-nya gitu. Nah, ini jangan lupa diambil. Kalau diambil misi kalian akan gagal
gak mau harus mulai dari awal lagi, keluar, terus masuk gate lagi. Jadi kalau monster yang ini cacingnya ini buat nambah waktu. Jadi kalau yang tentunya nggak bikin nambah waktu. Jadi biasanya kan ada job masing-masing nih. Satu contohnya nyari waktu, satu ngalahin beacon. Harus begitu, kalau enggak bakal bisa sih. Sisa 5. Banyak apa ya, 100 ya, 100 monster deh. Ada enak sih pakai LC main miss terus move deh. Banyak 105 berarti 104 5 6, 7 107 dan juga lanjut map selanjutnya dan powder ya. Di sini lawan Humbaba. Enak di sini kita mau satu-satu.
40 pas banget ya, 40. Oh, 39. Oh, 39. Skotoma map selanjutnya. Nah, jadi kita harus nyari broken tombstone juga, tombstone lagi. Jadi nggak semua beacon yang ada di sini akan drop broken ini. Satu drop. Dua. Kosong kan? Enam. Kosong. Tujuh. Wah, sip. Kalau udah tujuh, gate-nya udah buka lagi. Kita masuk stone wall. Nah, di sini agak rumit nih karena mapnya apa membingungkan. Aduh, gak drop lagi. Kita mesti mesti nyari monster king. Oh ini. Satu sampai tiga. Map steamer di sini sama ambil broken tombstone juga. Nah, jangan lupa respasi satu. Nah, ada yang kosong juga. Mana ya? Oh ini dia. Dua ya, dua, empat lagi, kosong lagi, tiga, oke. Thank you.
Nah sekarang agak 6. Berapa ya? Kalau nggak salah 60 lebih, 60 momen. Nggak terlalu ini sih, agak darahnya dikit ya. Nah ini yang lumayan sakit nih, tapi sama empuk juga. Buka nightmare. Fragile Tower. Nah, caranya biar tahu kalian lihat di radar warna kuning. Nah, monsternya kayak jewel, kayak Lucky Cup. Satu lagi, ada dua momen ya. Kita harus ngebunuh dua mona ini dia. Nah guys, terus satu lagi itu di mata sini nih dia. Memoria gem. Ah ini dia. Cuma ngebunuh satu aja. Nah, mantap. Plus ya. Nah, akhirnya kita map terakhir nih. Lawan tikusnya Balhamon tuh. Kalau cuma coba ini nggak pakai CEO ya, wah susah. Mungkin kalau 4 orang bisa loncat satu apa satu merchant, atau enggak dua merchant, enggak dua merchant, 3 LC 5 lah. Langsung aja ya kita coba, kita coba apa downin PB nya nanti langsung dropnya itu. Kalau yang bagus langsung masuk ke dalam sini nih, kayak jadi kayak rewardnya lah. Cuma dan juga drop yang jatuh ke sini nih nanti. Tuh kan reward. Kalau ini rune-rune sih, rune biasa. Wah, dapetnya favor guys, gamble ya. Lagi gak hoki. Nah, jadi oke, jadi kesimpulannya apa, dropnya itu random. Jadi kalau bisa mendingan ramean, nanti biar ketahuan yang dapat barang bagus siapa. Kalau kalian PB apa BD ini, usahain partinya full, karena di dalam kadang aja ada yang mati, ada yang DC. Kalau cuma ngepas takutnya
malah gagal. Pas sudah nyampe detik-detik terakhir malah gagal, kan sayang. Paling cukup sampai sini videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di share, comment, like, and subscribe ya guys. Tetap dukung channel gue. Oh iya, mungkin gue nanti kedepannya akan coba kombinasikan dengan game-game lain, atau gue akan coba ngevlog lah atau apalah. Karena gue mau channel ini berkembang guys, jadi tetap di support ya. Oke semuanya, see you.